Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan unboxing sebuah crankshaft atau crack as dari produk BRT ya Atau bandulan Yang bisa diaplikasikan di motor CB, GL, Mega Pro, dan Tiger ya Yang jelas blue and play pada keluarga yang Honda yang sudah NeoTech ya Kalau dilihat dari asnya seperti ini RT produk Putih, bintang racing hai oke di sini adalah keras BRT dan yang ini adalah keras standar Honda Tiger ya seperti ini penampakannya dari tekstur bandulannya ya lebih halus yang BRT nih finishingnya ini yang pabrikan dari Honda ada kasar-kasarnya ya terus dilihat dari setangnya setangnya bentuknya seperti ini buta ya ini yang terbaru yang keluaran kedua yang keluaran pertama itu warnanya hitam yang ini buta ya warna gold atau emas dan sudah hardless hardless adalah sudah dikerasin atau disepuh kelihatan di sini ada bercak lumonnya ya standarnya langkah tiger stroke up nya adalah 62,2 yang ini adalah 68,2 berarti naik sekitar 6 mili ya 6 mili ya naik stroke up nya tapi dilihat dari tekstur setangnya setangnya mungkin lebih panjang yang standarnya Honda Tiger ya jadi kalau BRT ini mungkin sudah disetting di setting nol packing tapi tetap ada penyesuaian ya antara TMA sama TMB nya menggunakan piston standar tiger ya belum kita coba untuk pemasangannya besok kita review cara pemasangannya ya apa yang perlu kita sesuaikan di sini kita sudah mendapatkan sepi magnet gigi sentrik dan klaver bagian kiri ya sudah ada dari beratnya belum ditimbang tapi kira-kira lebih berat yang BRT-nya belum coba kita timbang ya teksturnya lebih halus Bisnisnya lebih bagus yang jelas uh, kenapa memilih kerkas BRT karena pengerjaannya secara CNC ya diuji dari pabrikan BRT langsung di sini juga ada kode produksi nah, tiger lebih 6 mili 6 mili koma 2 oke buat teman-teman solusi terbaik untuk setruk up Honda hereknya ya memilih BRT di samping harganya yang cukup relatif juga kepresisiannya juga bisa dijamin besok kita review cara pemasangannya apa yang perlu kita sesuaikan dulu ya ini dari teksturnya lumayan bagus lah finishingnya halus besok kita coba pasang review cara pemasangannya yang kita perlu sesuaikan otomatis jika le setangnya lebih pendek harus menyesuaikan posisi piston TMA dan posisi piston TMB nya mungkin posisi piston TMA juga kita sedikit membutuh ya Mengukur deck lenders dari Bibir Bloknya Dan mengukur eh, Belakang pistonnya Nyangkut pada crankshaftnya Atau enggak Oke teman-teman Yang Ingin menaikkan kapasitas motornya Ini adalah solusi Salah satu solusinya ya, recommended, harganya relatif, dan kepresisian barangnya mungkin sudah diuji ya, dengan menggunakan mesin dari BRT langsung. Oke cukup dari saya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok, video di video selanjutnya kita akan mereview cara pemasangannya, oke.